Encik Fizan, kalau dalam mana-mana insiden kejadian trauma, kita tak boleh nak nafikan bahawa mereka yang berhadapan dengan kejadian ini dia ada ada sindrom PTSD, iaitu post traumatic disorder, apa? Kesan psikologi selepas kejadian insiden itu. Dan pastinya tragedi yang berlaku kat New Zealand tu, dia memang beri impak yang besar kepada mangsa, bukan saja mangsa yang terlibat tetapi mereka yang memang terselamat ke ataupun yang mengikuti laporan dan sebagainya. Sebab kalau ikutkan kesan psikologi ini juga berlaku kepada mangsa yang menyaksikan sendiri tragedi itu dan juga ahli keluarga, dan ia juga beri kesan kepada satu-satu budaya dan etnik, juga kepada negara pada New Zealand. Dan ini kalau PTSD itu turut dirasai oleh keseluruhan New Zealand tu, maknanya bukan hanya orang yang kena tembak dan juga ahli keluarga mereka, tetapi mereka jadi saksi, mereka yang terselamat, yang mungkin katakan dia selalu ke masjid tu untuk sembahyang. Nanti hari kejadian dia tak sembahyang kat situ dan dia terselamat, dia juga boleh mengundang PTSD kepada dia. Dan ini adalah pandangan dari Profesor Madya Dr. Syahabuddin Hashim, yang juga pakar pendidikan psikologi USM berkenaan dengan PTSD di yang kita bincang tadi lah, post traumatic syndrome disorder. Kita dengarkan dulu. Kejadian yang berlaku pada 15 Mac yang melibatkan dua buah masjid di Christchurch, Masjid Al-Noor dan Dewood, satu tragedi yang amat menyedihkan. Cuma ada dalam kalangan mangsa-mangsa yang terlibat, juga yang melibatkan negara, iaitu Jordan, Indonesia, Arab Saudi dan Bangladesh, dan juga ahli keluarga mangsa yang terlibat. Jadi kesannya saya fikir sangat besar jika dilihat dari segi psikologi personaliti seseorang itu. Kalau kita lihat dari segi personaliti seseorang individu, jika cabaran atau masalah ataupun tekanan yang berlaku pada dirinya yang di hadapi setiap hari, jika daya tahannya tinggi, beliau akan lebih resilient. Bermaksud walaupun cabaran itu tinggi, namun daya tahan yang ada pada dirinya tinggi, dia akan mengawal tekanan itu dengan lebih baik, dan akhirnya dia akan menjadi seorang yang lebih baik. Sebaliknya, jika seseorang itu menerima cabaran, masalah ataupun tekanan, namun daya tahan dirinya rendah, akan menghasilkan defisit pada dirinya. Dan akhirnya beliau akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan, termasuklah mungkin apa yang berlaku sehari dua lepas. Jadi itu perkara basic yang berlaku pada seseorang. Tidak kira sama ada beliau itu seorang pelajar ataupun seorang remaja ataupun seorang dewasa. Dalam konteks teruskan, Prof. Dalam konteks psikologi pengganas ataupun psikologi mangsa pengganas, kita lihat dulu yang pengganas ini ya. Pada umur yang tertentu ya, depression ataupun tekanannya sangat hebat ya. Dan oleh kerana tekanan itu sangat hebat, kemungkinan beliau tidak dapat mengawal tekanan tersebut, dan akhirnya beliau meletakkan dirinya secara tak langsung dalam konteks abnormal ataupun biologi. Mengapa perkara ini berlaku? Kemungkinan faktor mentalnya, termasuk juga kehidupan sehariannya, yang mungkin dipengaruhi oleh usul-usul yang tertentu seperti mainan video misalnya, yang memberi kesan yang negatif, yang mungkin menghilangkan realiti apa yang berlaku seharian. Tapi mungkin beliau ini hidup dalam dunia realiti game berkenaan. Jika game tersebut membawa kita ke arah ke kemusnahan ataupun peristiwa membunuh misalnya, ya, penderaan misalnya, jika ini berlaku dan beliau dikawal oleh game berkenaan, kemungkinan besar beliau akan melahirkan dalam dunia realiti. Namun begitu, jika perkara ini berlaku berkumpulan,
kemungkinan besar kumpulan yang berada dalam keadaan depression ini mungkin dipergunakan oleh pihak yang lain dan mereka dikawal segi emosinya melalui latihan yang tertentu untuk menjadikan mereka itu message ataupun mereka ini menjadi alat oleh kumpulan-kumpulan tertentu untuk membuat sesuatu yang mungkin memudaratkan sekumpulan individu yang lain. Mm-hmm. Itu mungkin berlaku dalam konteks psikologi kalau boleh kata-kata saya katakan sebagai pengganas. Yeah. Ya, itu mungkin berlaku dalam 2-3 hari lepas. Ya. Mm-hmm. Namun itu kita perlu melihat dari aspek-aspek yang lain yang mungkin kita tidak dapat melihat ada maklumat buat masa sekarang. Ya. Mm-hmm. Dari segi psikologi masa, saya fikir ini perkara yang sangat-sangat penting, terutamanya kategori mangsa yang masih hidup, mangsa yang cedera dan masih hidup, itu kategori pertama yang harus kita beri perhatian. Kategori yang kedua ialah mangsa yang berada di tempat yang sama pada ketika itu yang menyaksikan dalam bentuk visual apa yang berlaku, melihat dengan matanya sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri apa yang berlaku pada masa berkenaan. Dan apa yang berlaku itu akan dirakamkan dalam ingatan deria yang dia akan mengulang ingat sentiasa. Dan ini akan memberi kesan yang sangat mendalam pada dua kumpulan ini. Ya. Masa yang cedera yang masih hidup dan masa yang berada di tempat yang sama yang tidak cedera. Yeah. Okey. Dan kepada kumpulan yang ketiga, iaitu ahli keluarga ataupun rakan sebaya yang kenal kepada mangsa yang masih hidup dan mangsa yang berada sama, itu juga dengan rakan tetangga. Sekarang kita ni rakan media misalnya yang berada mungkin di mana-mana di dunia, perkara ini juga dijangkit. Maksudnya, kesan audiovisual itu yang mungkin diceritakan oleh mangsa itu kepada orang lain akan memberi kesan jangkitan yang meluas pada ahli keluarga, rakan sebaya dan sebagainya. Yeah. Jika ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan kesan jangkitan itu juga berlaku dengan lebih, dengan jumlah ataupun kuantiti yang lebih banyak berbanding dengan masa yang berada atau masa yang masih hidup yang ada di situ. Mm-hmm. Ini seharusnya ditangani dengan dengan baik. Mm-hmm. Dan seterusnya yang terakhir mungkin ya, pada bangsa ataupun etnik yang tentu juga kesannya juga tetap boleh dijangkakan apabila kita melihat dari komen-komen mereka di media sosial, kita dapat juga memberi kesan kepada kumpulan yang kita lihat di segi bangsa ada etnik atau warna kulit tertentu. Baik. Dan juga yang terakhir pada negara, ya. Mm-hmm. Oleh kerana ini melibatkan negara yang yang ramai pengandungnya pengandungnya adalah pengandung agama Islam, kita dapat hati ya, ada pemimpin-pemimpin yang memberi sedikit indikator yang positif terhadap kejadian berkenaan, bermaksud melihat ini secara positif tanpa mengapi-apikan perkara yang itu berlaku. Mungkin mencetuskan perkara yang negatif. Ya. Namun begitu, sedikit sebanyak kita dengar juga suara-suara yang sumbang untuk mengeruhkan keadaan. Saya rasa itu mungkin boleh dikawal. Ya. Mm-hmm. So, kesan psikologi mangsa itu sebenarnya fokuskan saja pada mangsa yang masih hidup, yang sedang menerima rawatan, mangsa yang berada di tempat yang sama, yang menyaksikan secara audionya, secara visualnya apa yang berlaku, tapi kesan itu sebenarnya berjangkit pada kategori-kategori yang lain. Yeah. Yang kalau kita tak tangani yang betul, mungkin memberi kesan yang negatif. Dan saya harapkan ini boleh ditangani dengan baik. Ya. Daya tahan ataupun dalam bahasa yang lebih mendalam katanya itu resiliensi sebenarnya sangat penting ya, dan telah dinyatakan dalam pelbagai polisi besar negara di Malaysia ini ya. Okey, dalam konteks apa yang berlaku pada sehari dua lepas ya, kita boleh ambil dari segi implikasinya jika seseorang itu mempunyai daya tahan yang tinggi,
walaupun dia dicabar ataupun mengalami masalah ataupun ditekan oleh mana-mana pihak ataupun dirinya sendiri, jika daya tahannya bagus, baik, ada yang tahan baik, dia akan menghasilkan sesuatu yang positif pada dirinya. Sebagai contohnya, jika seseorang pelajar itu gagal dalam SPM, dalam SPM 2-3 hari lepas, ya. Namun begitu, kegagalan itu dilihat secara positif, beliau akan menerima keadaan itu dengan baik dan akhirnya beliau akan berusaha dengan lebih baik untuk mengambil sekali SPM ataupun buat sesuatu yang lebih baik untuk hidupnya dan akhirnya akan lebih berjaya daripada SPM tersebut. Namun dalam konteks penggalas mungkin ya, tekanan yang mereka hadapi mungkin tinggi dan masalah yang mereka hadapi mungkin tinggi, tekanan yang mereka mungkin hadapi mungkin tinggi, namun daya tahan mereka adalah rendah. Akhirnya apa yang mereka lakukan itu memberi kesan yang buruk pada diri mereka sendiri. Yeah. Bermaksud daya tahan itu rendah dan kesan defisitnya tetap negatif. Seperti membunuh orang yang mungkin menjadi musuh mereka ataupun membunuh diri ataupun melakukan sesuatu yang menjadikan diri mereka lebih teruk daripada yang sebelumnya. Ya. Ini seharusnya kita ambil kira untuk menjelaskan tentang konteks resiliensi dalam personaliti seseorang. Untuk jangka masa pendek, saya fikir daripada luahan-luahan anak-anak kita, anak-anak rakan-rakan kita di sana, kita dapati mereka sangat-sangat memerlukan bantuan dari segi proses kaunseling, ya, lebih spesifik sekali lagi kita sebutkan sebagai grief kaunseling, di mana mereka berada dalam keadaan trauma dan memerlukan seseorang ataupun kaunselor bertugas untuk membantu sekurang-kurangnya mereka menerima keadaan tersebut dan tidak bertindak yang bertentangan dengan undang-undang di negara berkenaan. So, saya fikir mungkin pihak embassy ataupun pihak yang tertentu telah mengambil kira aspek ini buat masa ini. Ya. Namun itu, pada yang menerima rawatan, patutnya pihak medical doctor itu boleh menguruskan tentang kesan mereka lebih awal daripada aspek psikologinya, ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita perlu juga, ya, untuk mengurangkan jangkitan trauma ini kepada orang yang lain yang termasuk dari kategori ahli keluarga, rakan sebaya, rakan teraga yang berada bukan saja di situ dan juga di tempat yang lain di seluruh dunia. Ya. Jadi pihak mungkin juga kalau kita memerlukan khidmat kaunseling ataupun khidmat psikologi, perkara ini sangat-sangat perlu diterangkan bahawa perkhidmatan itu mesti dibuat di sekarang. Mengapa saya berkata begitu? Kerana peristiwa trauma adalah peristiwa yang boleh berjangkit dari segi ingatannya. Sebagai contohnya, jika seseorang itu mengalami kesan trauma itu 5 tahun yang lepas, tiba-tiba dibayangkan dengan media dalam bentuk video dan sebagainya apa yang berlaku sekarang, ingatan mereka ke masa lepas 5 tahun yang lepas itu membawa mereka keadaan yang kembali trauma. Sebagai contohnya, banyak filem yang menggambarkan keadaan trauma itu berlaku beberapa tahun lepas dan akhirnya jika mereka terlihat video atau terdengar audio berkenaan, mereka kembali pada keadaan berkenaan, iaitu keadaan trauma. Jadi itu maksudnya saya jangkitan itu. Jadi mungkin merebak di mana-mana kumpulan ataupun individu yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa berkenaan. Itu satunya kita kena ambil kira dalam melaksanakan apa intervensi untuk mengurangkan kesan trauma itu
bukan saja kepada masa di negara New Zealand ini, tapi juga pada kumpulan atau individu yang telah mengalami trauma itu berapa tahun yang lepas ataupun yang lepas. Itu maksud saya. Kalau kategori itu kita namakan sebagai kategori problem sosial, di mana kita rasa besar untuk berdepan dengan suatu masalah yang pernah kita alami ataupun seakan-akan sama dengan apa yang kita telah alami. Sebagai contohnya, jika pergi satu tempat yang orang ramai, tiba-tiba kita mengalami satu keadaan yang trauma di situ, sebagai contohnya kemalangan melibatkan fizikal, apabila keadaan yang hampir sama berlaku di misalnya di masjid, di mana keadaan trauma itu berlaku, beliau akan mengaitkan dengan keadaan yang berlaku pada dirinya sendiri. Akhirnya, fobia sosial itu kembali pada dirinya walaupun telah hilang dengan telah hilang beberapa lama. Ini pun mungkin akan menyebabkan perkara ini mungkin boleh berlaku, iaitu fobia sosial. Itu berbalik pada apa yang saya nyatakan tadi, perkara ini yang melibatkan trauma itu mungkin bercakap kepada individu-individu yang lain yang tidak berada di tempat kejadian yang lebih 3 hari lepas. Itu maksudnya ya. Dan sekarang ini kalau boleh dikawal mungkin sangat baiklah. Kalau tak dapat dikawal oleh individu itu akan memberi kesan yang mungkin negatif lah. Saya fikir satu cabaran besar pada kalau kumpulan ini melibatkan agama Islam ya. Satu cabaran besar pada kanun-kanun agama Islam untuk memahamkan pada orang lain bahawa Islam adalah agama yang bukan saja untuk Islam tetapi untuk orang lain yang bukan daripada agama Islam. Jadi susul atur program untuk memahamkan bahawa Islam walaupun mereka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat, mereka tetap juga Islam yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya fikir sebagai orang Islam di Malaysia, sudah ada banyak aktiviti ataupun cara untuk menunjukkan empati kita kepada masa yang terlibat. Utamanya, kita ada tabung sinar umpamanya yang untuk membantu masa ataupun keluarga masa berkenaan dari segi wang ringgit. Dan juga untuk keluarga yang berada di sana, kita di media sosial ataupun di kalau berkesempatan ke sana, kita mesti tunjukkan empati bukan saja kepada masa tapi juga kepada orang yang menyaksikan, iaitu kategori yang kedua tadi, masa yang berada di tempatnya tersebut, bukan saja masa yang cedera yang masih hidup, masa yang berada di tempat sama yang menyaksikan secara audio dan visual. Itu kemungkinan akan membantu mereka untuk berdepan dengan masalah ini.